Belasan anggota polisi di Probolinggo, Jawa Timur terlihat susah payah menggerakkan tubuhnya saat menjalani hukuman indisipliner. Tak hanya dihukum melakukan aktivitas push up dan sit up, para polisi yang melanggar disiplin ini juga diharuskan lari keliling markas komando Polres Probolinggo. Polisi yang memiliki berat badan lebih dari 70 kg terlihat kesulitan bergerak. Tak hanya terengah-engah, polisi yang gendut bahkan tak sanggup merampungkan hukuman yang dijatuhkan. Untuk lari, putar Polres, 3 kali push up, sikap untuk penggembosan perut-perut yang besar. Ya, tadi dihukum atau gimana kok? Penggembosan. Pelanggaran tingkat 1 diberi sanksi hukuman hormat bendera. Tingkat 2 menjalani hukuman fisik. Dan tingkat 3 berupa sidang kode etik. Di balik serangkaian hukuman tersebut, yang terpenting polisi-polisi yang sebagian besar memiliki kelebihan berat badan ini sepertinya harus menjalani penanganan khusus agar tubuhnya tak lagi menjadi kendala aktivitas. Irsa Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.